tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah. Hey guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja, udah pasti sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru, dimana kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react lagi gitu ya kan. Dan ya, sebelum kita lanjut nge-react, gue kasih kesempatan untuk lo orang semua langsung subscribe, nyalain loncengnya, supaya lo orang semua dapat notifikasi terbaru dari channel gue. Dan supaya nih lo orang gak ketinggalan gitu ya kan, kalau misalnya yang lagi ada yang trending kayak gini nih, baru-baru trending terus lo orang ketinggalan, aduh gak banget gitu ya kan. Ya udah langsung aja lah ya, 5 detik subscribe, nyalain loncengnya, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di sini supaya kita bisa berteman. Atau lu mau request apapun bisa langsung ke Instagram, atau kalau memang gak mau request di Instagram, lu bisa langsung aja di kolom komentar gitu ya. Langsung aja 5 detik subscribe, nyalain loncengnya mulai dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya guys, sekarang kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react. Di sini udah ada Anet sama Veteran Peto. Ini bukan permintaan kalian, dan gue tiba-tiba lagi ngeliat di trending. Loh, kok ada di trending 43, dan ini dari tanggal 22 gitu ya kan. Dan gue baru lihat ini gitu. Oke, langsung aja lah ya, biar gak kelamaan gitu. Aduh, gila sih ini. Apalagi sama Anet gitu ya kan. Ya udah langsung aja lah ya. Check this out, let's do this. Ini lagunya ini ya, Govinda nih ya. Adek Govinda ini benar-benar yang waktu pas lalu tuh booming banget ya kan. Ya udah gitulah ya. Oke, okay, next. Ih. Gila sih ini. Aduh. Ini satu ibaratnya kayak lagi ngomong, terus yang satu kayak merenungkan gitu ya kan. Aduh. Iya lagi. Oke, okay, next. Gue pengen dengerin Anet nih, kayak gimana nih ngolah ini nih. Wah gila sih, ini pasti seru banget sih. Dan ini benar-benar yang oke, okay, biasanya kan di brownies ya. Ini beda nih, bukan di brownies nih. Oke, okay, next. Aduh, baper nih. Gila loh, ini loh apa namanya, feel banget loh. Sumpah, ini gue pas dengerin, ancur. Gila, langsung kayak feel banget, sumpah. Ini benar-benar wow. Oke, okay. Gue pengen lihat sih chemistry-nya berdua nih gimana nih di luar dari brownies ya. Oke, okay, next. Oke, kita lihat nih ref-nya nih ya. Kita lihat ref-nya, dia bakalan pecah suara atau bagaimana, atau bagaimana musiknya nanti, apakah dirubah atau enggak. Tapi ini kalau misalnya ini bakalan begini terus, ini enak. Terus, aduh, please. Tunjukkan pesonamu sekarang. Oke, okay, next. Ya. Yeah. Hey, gue pikir tuh beneran, aduh, gue pikir tuh kayak beneran oke, okay, yang slow kayak gitu, cuma ditambahin kayak drumnya gitu loh. Aku merindu stuck. Gue kira tuh yang kayak gitu gitu loh. Ternyata oh, didangdutin, let's go. Aduh, dikoploin gitu ya. Oke, okay, next. Tunggu, pasti dari antara kalian semua banyak banget yang gak sadar ya kan. Ini bajunya Onyo couple, nah, sama roknya, sama roknya Anet. Iya gak sih, coba lihat deh, sama gak sih, atau couple gak sih, atau beda. Tapi menurut gue ini kayak couple-an gitu loh. Oke, okay.
Next. Tuh. Tuh, benar enggak? Lihat tuh atasnya sama tuh. Bawahnya agak hampir-hampir sama tuh, sama. Iya kan? Oke, okay, next. Tuh. Benar kan? Tapi ini benar-benar wah keren sih. Oke, okay, next. Dikit lagi nih. Kenapa ya gue gak dibikin slow aja gitu ya? Padahal tuh kalau misalnya slow banget atau yang kayak oke, kayak ada drumnya sedikit, kayak ya udahlah gitu. Maksudnya akustikan ditambahin drumnya sedikit tuh bakalan enak banget gitu. Terus ditambahin kalau misalnya pas engkau jauh di mata namun dekat di doa, itu agak dibikin pecah suara tuh enak. Beneran deh. Oke, okay, next. Oke, okay guys, selesai. Dan kalau menurut gue ini udah benar-benar enak banget. Gue nggak tahu nih, ini kan masih panjang banget ya. Tapi gue nggak tahu nanti kita bakalan mungkin lanjutin lagi dan gue bakalan coba untuk ngeliat lagi di mana mereka bakalan perform lagi atau enggak, atau memang yang performnya tuh kayak gimana sih, atau lagu baru atau sama siapa lagi. Itu bakalan gue coba untuk lanjutin lagi gitu ya. Tapi di selanjutnya gitu. Nah untuk yang sekarang kita bahas dulu nih yang ini nih. Ini benar-benar keren banget, baper banget. Terus itu awalnya benar-benar gue udah dapet banget nih, udah dapet banget nih feelnya nih. Pas masuk dangdut, aduh kenapa jadi ambiar gitu loh. Harusnya kalau misalnya pas di awal ya udah dibikin baper, itu keren banget sumpah. Itu benar-benar parah. Gila sih kalau itu sampai awal, dari yang awal pertama tadi sampai habis, itu benar-benar yang oke, okay, keren. Nah, selanjutnya tadi kalau misalnya kita lihat nih, ini kan baru banget nih ya kita ngelihat ternyata di luar acara dari Brownies gitu ya. Ini benar-benar wow. Oke, okay, ya saya kan cuma di Brownies gitu ya. Di pokoknya di Trans 7 lah. Nah, ini tuh beda banget gitu. Ini jadi kayak di MNC dan ini acara yang I Can See Your Voice gitu. Itu yang ajang pencarian bakat gitu loh. Gak tahu deh apa mungkin Agnet ininya kali, apa namanya, jurinya kali atau apanya, gak ngerti juga, atau veteran juga jurinya atau gimana, gak ngerti juga. Tapi yang jelas ini baru. Dan yang ketiga ini, kalau tadi kita perhatiin ya kan, bajunya Anet sama Onyo itu benar-benar yang couple parah gitu ya kan. Itu benar-benar oke, okay. Dan ya berharap sih jadi gitu ya kan ke depan. Ya oke, okay, maksudnya selesai sekolah dulu, selesai pendidikan semuanya, terus bisa jadi makin temenan, makin dekat ya jadi pas. Ya gitu sih doanya gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu ya kan, mereka harus sekolah dulu gitu. Ya udah. Gimana menurut kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Aku @kata Joseph, aka Joseph Pardede. I'm your big boy. Signing out.